la yu'minu ahadukum, yang mengaku beriman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak beriman seseorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh umat manusia. Maka jamaah rahimakumullah, buktikan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وهي همبا الله. Aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya mereka yang sukses hidupnya di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berulang kali memanggil kita di dalam kitabnya dan memerintahkan agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah panggil manusia. Yang merasa manusia maka semuanya dipanggil. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Tatkala manusia berpindah dari kegelapan menuju cahaya, dari kekufuran menuju iman, maka Allah panggil lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah rahimakumullah, kita semua ngaku muslim. Dan kita hadir di masjid ini karena kita orang Islam. Tapi apakah benar keislaman kita? Ada 5 rukun Islam. Kalau engkau muslim, sudahkah pilar-pilar agama itu ditegakkan di dalam diri? Kita semua bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tatkala kita mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi, saya mengakui, saya berikrar bahwa Muhammad ibnu Abdullah, ibnu Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf,
dia adalah hamba utusan Allah Azza wa Jal. Ya, kita mengatakan itu. Bahkan berulang kali dalam setiap sholat kita mengulangi syahadat kita. Dan pengumuman itu kita dengar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi apa konsekuensi dari ucapan syahadat kita? Ahibati fillah, ya dulu mungkin kita pernah belajar tentang syarat la ilaha illallah, ketentuan dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita perlu belajar lagi. Yang pernah belajar, tapi sebagian kita sejak lahir Islam, lingkungannya Muslim, tapi dia enggak belajar. Yang pertama, tatkala seorang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada pekerjaan dia, lebih daripada orang tua dia, lebih daripada anak-anak dia, bahkan lebih daripada diri dia sendiri. Cinta bukan hanya ucapan lisan, tapi cinta dibuktikan dengan raga dan perbuatan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Allah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, katakan Muhammad, katakan kepada umat manusia itu, katakan kepada orang-orang yang mengaku beriman, apabila orang tua kalian, anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan hidup kalian, bangsa kalian, harta yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian takut rugi, rumah yang kalian bangun, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka kalian tunggu, tunggu azab Allah turun. Ahibati fillah, la yu'minu ahadukum, yang mengaku beriman, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku, kata Nabi alaihi salatu wasalam, lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh umat manusia. Maka jamaah rahimakumullah, buktikan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Apa buktinya? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nih ada istilah namanya follower, pengikut. Di dunia maya sebagian kita mengikuti Ronaldo. Iya, dia jadi followernya Ronaldo, jadi followernya artis-artis, pemain-pemain bola. Sudahkah engkau menjadi followernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Engkau menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai contoh buat dirimu. Di rumahmu engkau seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaianmu seperti Nabi alaihi salatu wasallam. Dagangmu, kerjamu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
atau ternyata cinta kita gombang, tidak terbukti dalam kenyataan. Yang kedua, konsekuensi seorang yang mengakui bahwa Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam utusan Allah, diutus sama Allah untuk mengajak umat manusia kepada Allah Azza wa Jal, menunjukin mereka ke jalan surga, maka konsekuensi yang kau harus taat dan patuh kepada Nabi SAW. Wa ma arsalna min rasul illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati, dipatuhi. Gimana kita mau patuh perintahnya saja kita enggak tahu? Belajar kita aturan-aturan Nabi Muhammad SAW. Oh, dulu pernah belajar, dulu lagi. Padahal tiap pagi selesai sholat subuh, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Minta. Kita lebih butuh kepada ilmu daripada kepada harta. Maka tolong, kalau engkau benar pengikut Nabi SAW, bersyahadat bahwa Muhammad Rasulullah SAW, taati perintahnya, jauhi larangannya. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu." Kalau aku nyuruh kalian dengan satu perintah, laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Salat berdiri, enggak mampu duduk. Enggak mampu rebahan. Enggak mampu wudu, tayamum. Tapi laksanakan perintah sesuai dengan kemampuan kalian. Agama ini tidak memberatkan. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Tapi kalau aku melarang, tinggalkan. Semua bisa meninggalkan larangan. Karena sejatinya meninggalkan tidak butuh energi dan tidak butuh kekuatan dan kemampuan. Ahibbati fillah, coba kita baca list dosa-dosa besar, larangan-larangan Nabi alaihi salatu wassalam. Berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tetap melakukan riba. Dia tetap melakukan riba. Di masyarakat, di kampung. Dia lakukan itu, ngomongnya cinta kepada Nabi SAW. Bohong. Aku lu qauli hadza. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة رحمكم الله. Di antara konsekuensi seorang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah percaya dengan semua informasi yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang kejadian-kejadian masa lalu, tentang kejadian-kejadian yang akan datang,
cerita tentang neraka, cerita tentang surga, cerita tentang azab kubur, cerita tentang adanya timbangan kelak di padang mahsyar, cerita tentang adanya sirat yang berada di atas neraka jahanam. Semua yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan disebutkan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih, kita wajib percaya. Mau masuk akal kita, tidak masuk akal kita. Apabila cerita itu benar dari Nabi alaihi salatu wassalam, kita harus percaya. Dan jamaah rahimakumullah, Nabi cerita bahwa kelak ada jembatan yang kecil, yang mungkin lebih tipis daripada rambut, yang akan dilewatin oleh manusia. Bukan dengan hartanya dia melewati, bukan dengan kekuasaannya dia melewati, bukan dengan jabatan atau nasabnya, tidak, tapi dengan amalnya, jamaah. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, faman batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya membuat dia lambat melewatin sirat, maka dia enggak akan jadi cepat gara-gara nasabnya. Dan menyedihkan jemaah, orang-orang yang terlambat datang sholat Jumat, ngapain kalian? Apa yang dicari di sana? Semua yang kau cari kau akan tinggalkan. Kau hanya akan bawa amal. Datangmu ke masjid ini, itu yang akan kau bawa di kubur sana. Engkau berada di saf pertama, engkau tinggalkan pekerjaanmu, engkau tinggalkan kawan-kawanmu, engkau datang ke rumah Allah. Katanya engkau umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau percaya? Ya, tapi sebagian datang Jumatan hanya untuk menunjukkan diri, aku datang Jumatan. Hanya sekedar karena kewajiban dia datang Jumatan. Padahal kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau khatib sudah naik mimbar, malaikat tutup buku. Tutup buku. Tapi itu kau lakukan Jumat lalu, Jumat sebelumnya, Jumat tahun lalu. Dan kau tidak berubah. Umur bertambah, waktumu akan habis dalam kehidupan ini. Dan yang kasih rizki kepadamu bukan tempat kerjamu, Allah Azza wa Jalla. Dan Allah utus Rasulullah SAW untuk menjelaskan. Tapi kau santai saja. Tapi jamaah, hidup ini pilihan. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silakan. Allah enggak butuh kita datang Jumatan. Silakan kau enggak datang. Semua akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatan dia. Hari ini hari Jumat, hari yang paling mulia. Hari untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان
Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala aduika wa aduihim. Allahumma innaka amartana bid-du'a wa wa'adtana bil-ijaba. Allahumma hada al-du'a wa minka al-ijaba. Wa hada al-juhdu alayka al-tuklan. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin.